Ya, oke okay guys, jadi pada video kali ini saya akan unboxing sebuah paket ya. Ini saya memesan insole guys. Jadi insole ini sepatu Yonex AKU Super 4 ini ya. Ini kan tipis ya guys, tipis dan ketika dipasang itu dia ini sebenarnya terlalu apa ya, terlalu panjang ya buat saya ya. Jadi ini kemarin saya akali dengan saya taruh ini dulu guys, insole biasa ya, saya cari di Shopee. Insol-insol yang harga 20 ribuan kurang, kemudian saya taruh di bawah dulu gini, kemudian saya tumpuk di atas, tapi ternyata kurang nyaman guys. Kemarin sempat saya balik ya, ini di bawah, kemudian ini di atas. Nah, bagian sini tuh terasa agak kurang nyaman juga ya guys, kalau hanya gini aja tuh. Ini tipis ya guys, punya Yonex ini. Ini tipis sekali seperti ini, dan ini agak licin juga kemarin. Makanya ini saya coba memesan insol dari Lining ya. Untuk harganya ini saya pesan di toko di lapaknya Lining ya, Lining Indo Shop ya. Ini harganya 60 ribuan ya guys, seperti ini. Dan untuk size-nya dia banyak ya, ada variasi banyak. Cuma kemarin waktu saya beli ini ukurannya terbatas sih, yang ukuran 46 guys, saya ambil yang 46 ya, hanya iseng-iseng aja sih, karena 46 ini kan berapa di sini. 46-nya itu kalau dilihat di keterangannya itu dia ada di 29. Kalau 28 saya takutnya nanti malah kurang panjang ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Ini dia paketnya, ini barusan tadi nyampe guys. Oke, kita unboxing dan kita lihat seperti apa penampakannya ya guys. Oke, packingnya hanya seperti ini aja ya. Cleaning, anything is possible. Ini kalau kalian mau follow Instagramnya. Ini dia, sudah sampai. Ternyata panjang juga ya kayaknya ya. Coba kita buka ya, semoga aja nanti pas ya guys. Nanti kalau nggak pas kita dipotong kali ya. Bisa dipotong kan ya. Oke, ini size-nya guys. Ada size-nya ini. 46 itu 29, kok agak beda dengan yang di keterangan di ininya tadi ya guys. Ada beda nih guys dengan yang di sini guys. Oh, sama ding, 46 itu 229. Oh iya bener, sama ya. Oke, ini sama, kita pinggirkan dulu. Nah ini dia guys, ini kan lebih tebel tuh, lebih tebel daripada bawaannya Lining. Ini kan dia agak tipis ya, nih tipis kan, makanya saya pengen ganti guys. Oke, coba kita masukkan ke sini, lalu kita coba. Kayaknya panjang banget ya, kita masukkan dulu aja deh. Kita masukkan, nanti kalau misalkan nggak pas kita akali dengan kita gunting kali ya nanti ya. Sebentar guys, karena emang kalau nggak dipakai kan. Oke, sepertinya ini pas guys, sepertinya ini pas. Jadi insolnya Lining, sepatunya Yonex guys. Ini gado-gado ya. Sebentar, ini kayaknya kurang pas masangnya. Oke, harapannya ya biar bisa dipakai kan. Eman-eman kalau sepatunya nggak dipakai, karena ini sepatunya sebenarnya nyaman juga ya, AKU Super 4 ini. Ini sepatunya saya dapat waktu kemarin saya mabar dengan teman-teman YouTuber ya, November kemarin. Jadi kita acaranya itu di sponsori oleh Sunlight Sunrise Yonex ya. Kita dapat macam-macam guys, dapat jersey, dapat celana, dapat sepatu, dapat raket, semuanya di sponsori sama Sunrise guys. Ini udah ya, udah, nanti kita tinggal coba, semoga aja sih nanti pas ya guys. Nih ini kan posisinya kan jadi gini kan, gak enak guys, makanya saya mau ganti biar saya pakai ini. Soalnya sepatunya ini enak juga guys menurut saya ya. Dia bagian sininya tebal dan dia enak feelingnya ya, dia nyengkram banget ke kaki ya. Oke, cuma kemarin waktu saya coba di Jakarta itu kan terasa longgar ternyata, makanya kemarin mainnya jadi nggak maksimal karena nahan sakit guys, nahan sakit karena lari-lari guys. Kaki kita lari-lari nih di dalam karena nggak benar-benar pas. Oke, ini sudah, dan sekarang saya mau coba dulu ya guys. Oke, sekarang kita coba sepatunya apakah udah enak feelnya. Nanti kalau enak bisa kita pakai guys, jadi bisa kita buat ganti-ganti ya sepatunya ya. Kalau bosen pakai itu terus, kita bisa ganti-ganti. Dan
tips biar sepatu awet, jangan selalu dipakai ya guys, jadi ganti-ganti guys, jadi pasti nanti akan awet guys. Oke, kita coba, mestinya sih lebih enak karena ini lebih tebal ya, insole-nya lebih tebal jadi mestinya enak. Wah, ini mantap sih guys. Kita coba pasangkan dulu talinya, kita pakai dengan sempurna, lalu nanti kita rasakan gimana. Nanti kalau enak besok kita pakai guys. Nanti kalau enak saya bisa kasih rekomendasi buat kalian ya untuk insole-nya ini. Karena saya tebal ya, asik ya. Karena kalau saya cari-cari ya cuma ada itu ya, cuma ketemu Lining ya yang dari brand Victor juga ada sih sebenarnya. Oke. Udah guys, seperti ini guys. Jadi menurut saya nyaman ya. Yang sebelumnya itu dia ini Yonex ini kan dia tipis ya. Jadi kemarin kaki saya tuh cuma sampai di sini jempolnya, jadi masih ada jeda, jadi nggak enak guys. Kalau ini dia lebih tebal, kemarin saya kasih ini kan biar lebih tebal, biar jadi dia lebih ngepas ya. Tapi ternyata nggak nyaman ya, kasih dobel-dobel gini ya. Akhirnya seperti ini, saya beli insole dari Lining. Enak guys, bisa kalian coba ya. Ini kayaknya enak, besok saya mau coba dulu ya. Oke, video kali ini kita bahas insole dari Lining, mantap.